Saudara dan saudari terkasih, marilah kita sebelum berpisah dengan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, kehidupan dan kematian kami berada dalam tangan-Mu. Engkau telah memanggil saudara kasih hati kami, Bapak, mati mustahil dari kehidupan di dunia ini menghadap kehadirat-Mu. Dengan hati sedih kami berdiri di sini untuk membaringkan jenazah ke dalam makam. Dengan penuh harapan kami menantikan kebangkitan, sebab Kristus telah bangkit sebagai yang pertama dari orang-orang mati. Maka kasihanilah Dia, ya Tuhan, kasihanilah Dia, dan terimalah Dia dalam pelukan cinta. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pemberkatan makam. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan anak yang kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang berbelas kasih, kami percaya bahwa hidup kau beriman tidak berakhir dalam kematian. Maka kami mohon berkatilah makam ini, yang menjadi tempat istirahat bagi jenazah saudara kasih hati kami, Bapak Martinus Turut. Ampunilah segala dosanya dan bangkitkanlah dia kepada kehidupan abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa telah berkenan memanggil Bapak saudara kita Martinus Tureng ke hadapan-Nya di hadirat-Nya. Jenazahnya kita serahkan kembali kepada tanah, tetapi kita percaya bahwa Kristus akan mengubah tubuh yang fana ini menjadi serupa dengan tubuh-Nya yang mulia. Semoga Tuhan menerima dia dalam damai dan membangkitkan untuk kehidupan kekal. Peti jenazah di Kasar.
Mas Bramah ini. Saudari kekasih. Kita tahu bahwa ketika dibaptis kita disatukan dengan Kristus dan turut mati bersama dengannya. Saudara kekasih hati kita Bapak Martinus Tureng sekarang mati bersama Kristus. Semoga ia hidup pula dalam keadaan baru seperti Kristus. Semoga doa-doa kita mengiringi saudara kita ini dalam perjalanan menuju rumah Bapa. Manusia diciptakan dari tanah dan ia kembali ke tanah. Dua Kristus ia mengalahkan kebinasan dan maut. Telah memulihkan babak saudara kasih hati kita Martinus Tureng dalam kebangkitan orang-orang mati. Semoga kuntum hidup ilahi yang tertanamkan dalam diri Bapak Martinus Tureng mekar bagaikan bunga yang semerbak harum mewangi. Bapak, saudara, kekasih hati kami, Bapak Martinus Tureng, yang kami cintai dan kami sayangi. Semoga engkau memasuki hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, mari kita mendoakan Bapak Martinus Tureng kepada Tuhan kita Yesus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menangisi kematian Lazarus, semoga Engkau mengusap air mata kami. Kami mohon kabulkan doa kami. Bapa telah menghidupkan kembali pemuda di lain, anugerahkanlah.